restaurant. It's an all-day dining restaurant that serves international and Indonesian buffet from breakfast, lunch, and dinner. Called Signatures Restaurant because it serves signature dishes from around the world, especially Indonesian. Design of this restaurant is actually focusing on how we can remember or bring forth our heritage from the old Hotel Indonesia from the 1960s. In the entrance, you can see the poetry that was written by our first president Sukarno at the opening date of this hotel. And then inside, you can also see pictures and memorabilia, as well as sculpture and statues that was Sukarno's favorite. Restaurant is a restaurant that can be used for meetings and also for your social events, including weddings. And for the weekend, it is perfect for the family because we're the only restaurant in Jakarta in hotels that has a playground. So we call it Kempinski Little VIP Playground. Restaurant opens from 6 in the morning, serving for breakfast, especially for business people.
and lunch at midday, and throughout the night until 11 o'clock. Restaurant for weekdays mostly serve business people who would come here mainly for breakfast and then for lunch. A lot of our lunch customers are actually families or a group of friends, ladies and also gentlemen like to have dinner in here, and also for romantic time, date nights for couples, and also for the weekend. It's mainly for families who take their children, because we do serve brunch for children. Restoran Signature yang ada di Hotel Indonesia Kempinski menyediakan makanan berbagai macam dari daerah dan berbagai negara. Kita menyediakan makanan berasal dari Indonesia, Asian, sampai Eropa, sampai Jerman pula. Dan dalam penyajiannya kita ada dua tipe, yaitu buffet dan ala carte. Nah, buffet itu sendiri itu dari bermacam-macam, bisa disebut dari East to West. Dari Indonesia, Jepang, Thailand, sampai Eropa. Dan beberapa makanan dari Jepang pun itu juga disediakan di restoran Signature Hotel Indonesia Kempinski. Di samping itu kita juga menjual ala carte, itu menu yang dipesan by order. Itu juga kita menyediakan masakan dari berbagai negara, baik Indonesia, Jepang, Eropa, dan Amerika pun juga disediakan di restoran Signature Hotel Indonesia Kempinski. Dan untuk stolnya itu di samping buffet, kita juga menyediakan stol-stol atau kupu-kupu yang ada di restoran Signature Indonesia Kempinski. Halo, saya Chef Budiana Ramlan dari Hotel Indonesia Kempinski. Saya mau menyajikan masakan ayam lodo. Ayam lodo ini khas dari daerah Trenggalek atau Jawa Timur pada umumnya. Adapun ingredientnya atau bumbu-bumbunya antara lain, itu ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, kemudian ada kunyit, kemudian ada kencur, kemudian ada kemiri. Nah, itu setelah saya tumis dan saya haluskan, itu jadinya bumbu kuning seperti ini. Kemudian sama ayam, of course ini bahan bakunya. Kemudian ada sereh, ada nanti sedikit pedas dari cabai rawit, kemudian ada daun jeruk, daun salam, lengkuas sama jahe, ini sudah saya kupas. Ada sedikit manis, karena tipikal masakan Jawa sedikit manis dari gula merah atau gula Jawa. Kemudian ada santan dan ada kaldu ayam atau chicken stock. Bumbu ini yang aku sebutkan tadi dialuskan itu dicampur ke ayam. Sebagian campur ke ayam, diaduk setelah rata, nanti terus dibakar supaya mendapatkan aroma bakaran itu sendiri, dan jadinya adalah seperti ini. Ini ayam yang sudah dibakar setelah dikasih bumbu kuning. Panaskan margarin atau butter, sedikit minyak juga boleh. Nah, terus dimasukkan bumbu kuning tadi. Kita tumis. Kemudian masukkan sereh, daun jeruk, daun salam. Kita tumis sedikit.
Nah, setelah baunya wangi, kita masukkan kaldu ayam. Kemudian masukkan gula merah. Masukkan juga cabai. Garam sama lada. Kemudian setelah ini baunya wangi dan sedap, kita masukkan santan sebagian. Ih, warnanya kuning cantik ya warnanya ya. Kita cobain lagi. Mantap. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dibakar tadi. Kita diamkan sampai kira-kira 12 menit. Ini ayam lodo yang sudah jadi. Ini makanan yang sangat populer di hotel kami atau di restoran kami di Signature Hotel Indonesia Kempinski. Kita masukkan ke mangkok. Ya, ini ayam lodo, makanan yang sangat terkenal di Hotel Indonesia Kempinski, berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Trenggalek. Thank you.